kita melihat mangrove di Selat Asik, khususnya di Desa Petaling itu bisa kita berdayakan. Karena pada dasarnya saya lihat masyarakat secara kearifan lokal mereka sudah menjaga. Kita punya primata monyet hantu, kadang-kadang disebutnya monyet hantu, yang kalau di daerah kami ini di Belitung ini namanya pelilean. Nah, untuk spesies kita ini Tarsius bangkanus. Kalau di hutan itu ya katakan populasinya masih lebih banyak karena lebih mungkin banyak. Di situ habitatnya lebih cocok dengan dia ya untuk berkembang biak. Terus terang kalau kita tiap pergi pasti ngelihat gitu loh. Pasti terlihat. Ya itu tarsius, entah itu galing, apalagi itu buruan pelanduk itu yang gitu. Jadi kalau di hutan gede, hutan lindung Gunung Tajam itu masih banyak lah. Kalau setiap kali kita pergi pasti ketemu gitu. Pasti. Cuman tempatnya kan enggak selalu di posisi sini gitu, berpindah-pindah gitu. Mangrove tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kebanyakan hutan mangrove yang masih bagus itu adalah bukan hutan lindung. Ancaman lingkungan yang terbesar sih karena Belitung itu daerah tambang, jadi ancaman penambangan. Jadi ancaman penambangan baik itu yang ada di darat maupun yang ada di laut. Sejauh ini sih memang lingkungan daratan gitu yang katakanlah tercemar gitu kan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan pada masa-masa yang akan datang juga lautan udah dirambah oleh ancaman lingkungan begitu. Memang di dalam rencana tata ruang sebelumnya, Selat Nasik khususnya itu tidak dijadikan sebagai daerah tambang. Beberapa waktu yang lalu ketika ada kepentingan pembangunan pertambangan bauksit, akhirnya ternyata di sana bisa dibuka. Itu masalah tambang bauksit, Pak. Awalnya memang masyarakat itu tidak setuju adalah tambang bauksit. Tambang bauksit itu adalah membahayakan masyarakat. Hutan itu akan menipis. Sedangkan pulau kami ini pun sangat kecil. Jadi karang-karang itu akan tidak ada ikan yang akan diam karena ada lumpur-lumpur yang akan turun ke daerah laut. Nanti limbah-limbah itu kan merusak terumbu karang. Jadi kalau tambang bauksit itu bagi kami memang benar-benar tidak setuju lah gitu. Dampak kami sampai gara-gara batu bauksit itu kami sempat bertengkar adik-beradik, tetangga saling tidak bertegur karena ada yang pro dan kontra. Sedangkan kami ini tidak setuju itulah karena hutan kami ini memang untuk memikirkan anak cucu kami. Makanya kita mencoba membuat suatu perencanaan bagaimana kalau mangrove di Selat Nasik itu kita jadikan sebagai sebuah wilayah konservasi di mana di dalamnya kita bisa melakukan ekonomi kerakyatan. Kita sudah punya action plan terhadap pengembangan mangrove dengan batu mentas yang di dalamnya juga ada konservasi tarsius. Dan itu kita kemas dalam satu konsep pengembangan wisata terpadu hutan lindung Gunung Tajam gitu ya. Pada tahun 2010 ini kiranya bisa kita realisasikan. Iya, peranan masyarakat amat penting. Pola atau sikap melayani sebenarnya dari pemerintah itu harus lebih meningkat ketimbang kita menjadi pemberi kebijakan.